Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Si Upus di channel seputar melukis ya. Kali ini kita akan membuat lukisan tentang persawahan. Ya, kita akan coba buat lukisan tentang sawah ya. Menanam padi. Kita bikin yang kecil-kecil. Oke, saksikan terus channel Si Upus, jangan di skip, tonton terus sampai habis ya. Oke, lanjut kita buat sketsanya dulu ya, teman-teman. Oke, setelah kita membuat sketsa, sekarang mulai kita mewarnainya, teman-teman. Langsung lanjut. Sekarang setelah kita mewarnai awannya, kita akan mencoba membuat pepohonan ya, pepohonan dari tampak kejauhan. Oke, jadi dalam pembuatan pepohonan dari kejauhan ini, warnanya jangan terlalu tegas, agak soft saja, karena kalau dari kejauhan kan tidak terlalu detail dari segi garis warna. Agak soft supaya mengesankan, memberikan kesan tampak jauh. Begitupun juga dengan pembuatan gunungnya. Oke, lanjut saja, tonton terus, jangan di skip pokoknya.
Lanjut teman-teman, saksikan terus. Saksikan terus ya channel Silvus. Oke, teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel si Pus ya. Ini ya teman-teman. Untuk teman-teman setelah itu kita coba bikin pohon. Pohonnya kita bikin di sini. Ini
Okay. Jadi teman-teman, lebih seperti ini teman-teman hasilnya. Pokoknya dukung terus channel si Opus, jangan lupa like, komen, dan subscribe, jangan di skip, tonton terus. Oke, komen terus, jangan lupa dibagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.